mantap. Gue penasaran. Double gak sih suaranya kalau kayak gini? Suaranya bakal double gak ya? Tes, double gak suaranya? Suara back sound aman apa double? Suara back sound aman apa double? Ozi, suara anak SD cuy, bukan kenapa mas Ozi. Sekali nyebam hilang dari dunia, jangan spam. Tugas gua serahin ke Muro, semis. Siapa yang mau aku hilangin? Oh, volumenya kegedean ya. Segini cukup gak? Segini cukup gak? Katanya volume suara. Udah dikecilin nih. Masih ini enggak? Masih gedean enggak? Kayaknya ini deh. Oke, sip. Yo. Main apa bang? Lo baru join ya? Baru join live ya? Shout out, thank you Sukuna Void udah mampir ke live gua. Tapi sebenarnya live gua ini nggak ngapa-ngapain, nggak main game, nggak. Kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Ngobrolin ya apa aja deh. Siapa nih yang dapat membership? Aku tidak tahu. Kameranya ngeblur nggak jelas bang. Iya, kadang-kadang kameranya ini ngeblur kadang-kadang. Aman kok tapi sekarang aman. Tapi Bang Ozi pakai akun satu lagi. Yo, halo Bang. Halo Pel. Nazril Aril. Halo Nazril. Welcome to the stream. Ini ya, apa namanya? Hari ini nanti malam sahur terakhir, coy. Besok puasa terakhir besok. Besok puasa terakhir terus Lusa kita udah mulai lebaran, Lusa. Berarti lebaran hari ini apa? Ini hari apa sih? Senin. Rabu dong berarti, Rabu. Ngobrolin masalah hidup. Ngobrolin masalah hidup. Boleh. Kalau kamu ada keluh kesah, ayo kita obrolin di sini. Ntar gua kasih solusi. Antara solusi terbaik kalau enggak solusi terburuk. Style open access lagi bang, biar kena kopi kanan. Halo bang, halo motherfucker, welcome to the stream. Jangan dong, style open access biar kena kopi kanan. Waduh, gak ngomongin sejarah zaman kejayaan Majapahit. Cara ngetek namanya gimana by the way, Peo? Gak tahu gue juga ya, emang gak bisa tuh ngetek nama? Bisa sih bisa biasanya. Ketik emot ini jika kalian sedih teman-teman. Gua ada keluh kesah, apa tuh ceritain aja. Ntar antara gua, kalau enggak penonton-penonton yang lain bakal ngasih tahu solusinya mungkin. Gua tinggal kasih at di awal. Aku punya keluh kesah. Entah kenapa setiap gua ngelihat orang bahagia, gua rada nggak senang, kayak rasa benci aja gitu. Ini namanya apa ya namanya ya? Gue pernah apa di psikologi itu. Ini namanya kalau misalnya ada rasa benci ngelihat iri nggak sih? Iri. Itu ini sama masalahnya kayak apa namanya kayak bukber, kayak misalnya bukber gitu adu pencapaian ini sama kayak gini. Kalau kayak gitu saran gue sih buat diri lu bahagia aja, jangan apa. Jangan fokus ngeliat orang bahagia, tapi buat diri lu sendiri bahagia aja. Ntar lama-kelamaan lupa kok sama orang-orang yang bahagia gitu. Lu bahagia, terus kalau ngeliat sekeliling lu bahagia juga, ini gak sih apa namanya? Ya sama-sama bahagia gitu kan.
Maksud gue kalau lu bahagia gitu, lu nggak mikirin yang lain kan gitu. Lu bahagia ya udah, lu nggak mikirin yang lain gitu. Karena lu udah terpuaskan gitu sama rasa bahagia lu. Bang, info game strategis lagi lah yang offline. Okay. Ini ya apa? Next content. Lagi gue buat next content. Tapi kayaknya gue upload abis lebaran deh kayaknya. Bang, pernah mondok atau masuk pesantren? Pernah, gue pernah. SMP dulu pernah. Tapi bentar doang, cuman berapa ya? 2 tahun. Nah iya. Tadi Julian nge-spam terus aku mute. Julian siapa? Di gue, lu nge-tag gue di komen. Bang, baru taraweh. Gue gak taraweh. Lagi info Ozzy itu bocil. Emang iya? Masa sih padahal gue gak kasih aid. Solusinya bundir biar susahnya hilang terus dapat masalah lagi sama malaikat. Gak ada. Bundir itu bukan masa apa? Bundir itu bukan ngilangin masalah. Benci banget ngeliat orang bahagia sama waifunya. Lah kok gitu sih? Berarti lu benci dong sama gua. Kan gua ada waifu juga. Bang Fauzan, aku bahagia loh. Bang Fauzan iri enggak sama aku? Jalan kalau ngetek pakai ad malahan enggak masuk. Tapi lu bisa, Pel. Iya, kayaknya ada error-errornya dikit deh. Apa karena PO moderator ya, makanya bisa di tag gitu. Ya enggak sih? Karena PO moderator jadi ya bisa di tag. Bang Dapa, review waifu bang. Enggak ah, ntar kalian iri, ntar. Entah kenapa ini hati kayak gitu. Tadi apa ya masalahnya? Benci banget ngeliat orang bahagia, benci banget ngeliat orang senang, benci banget ngeliat orang sama waifu. Ini jokes ini yang terakhir. Benci banget ngeliat orang bahagia. Gimana ya? Benci banget ngeliat orang bahagia. Benci banget ngeliat orang senang. Apa ya? Gue juga ada sih. Ada masalah yang kayak gini nih. Gue yakin pasti kayaknya di tiap orang pasti ada sih kayak ini, apa yang mirip-mirip kayak gini. Cuman porsinya beda-beda porsinya. Punya gue mungkin lebih kecil. Tapi gue pernah ngerasain hal yang kayak gitu. Gue gak tahu ya solusinya apaan. Cuman kalau gue sih, gue lupain aja gitu. Fokus ke depan aja gue. Dia bahagia hidup-hidup dia, ya udah bodo amat. Gak ngaruh ke hidup gue juga gitu kan. Bang, lu pernah gak sih temenan sama cewek pikmi? Gue lagi sampingan terus bersin. Bersin kayak alien, nyet pikmi banget. Pengen gue bogem, rasanya caper banget ke gue. Lah, emang pikmi gitu ya? Emang pikmi gitu? Ngeliat orang pacaran udah bahagia? Nah, ini contohnya. Gue rada iri dengki kalau ngeliat orang pacaran. Karena gue belum pernah pacaran. Gue iri, jujur. Apa tadi benci ngeliat orang bahagia ya? Gue benci ngeliat orang pacaran yang bahagia apalagi. Aduh, iri gue. Ini yang gue bilangin tadi. Ah, blur anjir. Blur, woi kamera. Bang, bahas game Google Play Pass seru. Mumpung ada trial 3 bulan. Apa ya? Gue gak kena sih. Kok kalian dapet sih Google Play Pass? Kok kalian dapet sih Google Play Pass trialnya? Gue gak dapet anjir. Tutor dong, tutor. Bang, gue suka nontonin video lu, gamenya bagus-bagus. Oh, thank you, Sukuna Void. Sukuna, ini apa lawannya? Sukuna ini ngopi mati, anjir. Estafet mulu. Salam dari Tripa Aceh. Salam dari Bandar Lampung, bang. Kapten Jitao. Benci banget lihat orang yang benci. Ah, kalau ini gak tahu ya gue ya. Benci banget orang yang benci. Masuk akal sebenarnya. Loh, kayak video gue waktu itu masih cempreng. Bang Ozi hilang. Iya, Ozi hilang. Ya maksudnya maksudnya gue itu orang bahagia depan mata gue kalau enggak deket gue. Kayak kedenger lah mesra-mesraan ngeliat orang sandar-sandar sama pasangannya. Semua jomblo ngerasain enggak sih kayak gitu? maksud gue semua orang yang jomblo ngerasain enggak sih kayak gini? Pasti ada lah rasa benci-benci gitu. Benci banget pengen gue salib. Benci tandanya apa ya? Tandanya lebih ke iri ya kayaknya ya. Kapan giveaway-nya Bang Dapa? Nanti ya, pertengahan video kalau nggak akhiran video. Gampang lah giveaway. Tapi kan pacaran haram. Iya, tahu pacaran haram, tapi bro, lu masa nggak iri sih ngeliat orang apa berduaan mesra-mesraan gitu sama pasangan gitu.
kalau lu ada masalah hidup, lu bisa cerita ke dia gitu. Terus apa ya? Mungkin lu sedikit dimanja, mungkin. Gua aja iri gua. Jujur gua iri gua. Gak kerasa besok puasa terakhir. Iya nih. Malam ini sahur terakhir, coy. Tarawih terakhir. Malam ini tarawih terakhir, besok sahur terakhir. Ngumpulin waifu aja lah. Nikah sama waifu aja. Mas Nor. Cewek pick me apa btw? Cewek pick me itu kayak ini loh, kayak apa namanya? Kalau setahu gue ya, cewek pick me itu kayak ini sih. Kayak lebih ke lebih ke nunjukin kalau dia itu berbeda gitu. Kalau enggak apa ya namanya ya? Kalau di cowok itu apa ya namanya ya? Kalau cowok gitu, misalnya misal cowok nih, dua cowok ketemu cewek nih. Satunya nyari perhatian si cewek, caper. Nah, caper cari perhatian tapi dia lebih ke gue nih beda loh sama cewek-cewek lain gitu. Pick me tuh gitu. Ya namanya pick me, pilih aku, pick me. Ya entah kenapa gue enggak tahu anjir. Intinya di depan gue tuh orang mesra-mesraan gue benci. Kalau kesah jomblo emang gitu sih, gue juga gitu kok, tenang aja. Review aku Shizuka, Mikazuki bang, coba review bang. Shizuka, Mikazuki, ntar ya kita review. Malah dicuekin. Dicuekin apaan anjir? Saran game pixel bang, Android kayak Kingdom to Crown Chi. Game pixel bang, Android kayak Kingdom to Crown. Kemarin itu The Last Adventure. Kok The Last Adventure sih? Sabar. The Last Barrier. Yang mirip Kingdom to Crown, The Last Barrier. Tapi ini enggak bisa lu temuin di Play Store ya, lu download di Google ya. Download di browser kesayangan lu lah pokoknya. Sama satu lagi Kingdom 80s, lo tau nggak? 80s, gini bacanya kok nggak salah. Kok Kingdom, nah Kingdom 80s. Ini sama Kingdom Cukran juga sama, tapi ini lebih versi modern. Kayak apa ya? Kayak kota-kota gitu lah, bangun-bangun kota. Tadi sih The Last Barrier sama Kingdom 80s. Yang gua ingat. Soalnya gua rada-rada lupa nih, banyak nih waifu. Kok? Waifu anjir. Banyak nih. Soalnya banyak nih yang apa namanya, yang udah gua bahas game-gamenya. Nikola Tesla versus Lovecraft kalau enggak salah. Itu gua pernah main situ. Gua kira lu dari Makassar, Bang. Enggak ada. Emang muka-muka gua muka-muka orang Makassar tah? Emang muka-muka gue muka-muka orang Makassar. Lu aja kali raja penyindir yang ngira kayak gitu. Masih belum paham. Bang, kira-kira kalau kita nunjuk ke arah belakang cewek terus dia nengok ke belakang lalu kita tarik dagunya ke depan mata, kita disalting apa nabok kita? Kira-kira nunjuk arah belakang cewek, terus dia nengok ke belakang lalu kita tarik dagunya ke depan mata kita, dia salting apa nabok kita? Ngapain anjir? Maksud gua, ngapain narik dagu dia? Gak tau ya gua ya. Kalau gua sih gak ngelakuin sih. Kalau gua jadi lu, gua gak bakal ngelakuin sih. Kayaknya dia muntah kali depan lu kali. Bang, coba rekomendasi game pixel Android, bang. Besok. Masih bocil dah pacaran, man. Aja belum keluar ngajak visi-visian. Aduh, jangan gitu, Fauzan. It's okay sebenarnya kalau mau pacaran. It's okay, nggak ada yang ngelarang. Cuman ya gimana ya? Tanggung sendirilah konsekuensinya. Pasti kan setiap kelakuan itu pasti ada konsekuensi kan? Ya tanggung sendiri aja konsekuensinya. Bang, kira-kira Girar form 1 versus OZ27 form 2 menang mana? Nanya gua nanya siapa anjir? Bang, bisa roar enggak, Bang? Pakai nanya. Roar.
Perasaan gratis kalau pakai Google Play Pass. Semoga yang belum dapat bisa dapat hari ini, yang nggak dapat jangan bersedih hati, tuh kata Muro. Fauzan, jangan iri dengki, berdoa semoga kamu bisa dapat. Gua yang nggak dapat ngeluh-ngeluh terus memang, tapi seenggaknya gua nggak apa nahan rasa iri gua keluar seenggaknya. Red Life 2 akan rilis di pertengahan April. Iya, gua udah lihat dari apa namanya dari siapa, Andi Lukito ya. Nungguin sih gua, nungguin. Ya bocil sekarang banyak yang pacaran cuy. Bocil, iya sih emang banyak. Ini gak sih pengaruh sosmed gak sih? Sorry abis makan mie gua. Pengaruh sosmed gak sih? Yang bocil pacaran, banyak yang pacaran itu karena pengaruh sosmed. Biasanya ada ngeliat-ngeliat konten-konten orang-orang pacaran, pengen juga kan. Mana yang ngomong, naon, teh, berarti, hah? Bikin orang dewasa, bikin iri orang dewasa yang jomblo, asli. Cewek pikmi caper bang, bang, moga cepet 1 juta subscriber, amin. Ya kan karena pakai Google Play Pass bayar bulanan, kecuali bonus dari Google Play. Bocil masih kecil ngerasain kalau udah gede bisa beli. Sebeli apapun, padahal banyak tanggung jawab buatnya. Wah udah upgrade jadi form 3 nih, form 3 maksudnya? Gua dulu pas TK mah gak pacaran tapi jadi Captain America. Wajar gak sih? Pas masih SD tuh ngalu tuh lagi tinggi-tingginya juga. SD, SMP. SMP tuh masa paling SMP itu tuh apa ya, masa jahiliyah. Antara lu jadi apa, tukang bully, jadi halu-halunya. Kalau enggak mungkin pacaran mungkin ya, gak tau gua juga. Tapi gua jadi opsi yang kedua sih, tukang halu. Pas ini, pas apa namanya, pas SMP dulu. Bagus lah gue masih sendesip. Infokan lokasi untuk game Valiant Heart Home Komeng, kalau nggak yang biasa. Heart Home Komeng, kalau nggak yang biasa. Cari di place apa, di Google mungkin ada kali. Tapi gue nggak tertarik sih main Valiant Heart, sumpah. Kingdom Two Crown di HP gue force close mulu. Hah, ya kah? Padahal asik loh Kingdom Two Crown itu, awal-awal asik, tapi pas nanti pas di akhiran Kingdom Two Crown itu pas awal-awal seru ya, pas awal-awal, tapi pas akhir-akhir udah mulai malas pas akhir-akhir itu. Tar. Soalnya pas apa ya? Pas akhir-akhir Kingdom Two Crown itu udah mulai ini sih, apa namanya, mulai sama aja Kingdom Two Crown itu. Ngebosenin malahan makin lama. Game yang tadi lo upload berat-berat bang, oh iya kah? Batesan apa gue kepenuhan anjir pas gue nyobain gamenya. Gue lagi keinget-ingetnya sama trauma yang gue dapet waktu kelas 3. Bukan trauma anak-anak pada umumnya sih, tapi gue namain itu lobbing trauma. Udah nangkep kali inget kelas 3. Trauma apaan emang? Lobbing trauma. gue waktu SD itu, ya kalian pasti tau lah cinta-cinta monyet gitu kan. Pasti ada lah SD itu. SD itu pernah cuy cinta monyet. Dibales lagi rasa gue tuh dulu. Tapi enggak sampai pacaran gitu. Cuman ya anak-anak biasa lah. Cuman gue sadar diri juga sih waktu dulu tuh kelas apa, masih SD, masih kecil. Nganggepnya jadi cuma teman doang jadinya. Sama-sama suka, pasti ada lah rasa suka mah. Wajar enggak sih? Fanart gue nemu kemarin di website game bajakan. Tuh, Peo. Kasih tahu Peo. Kasih link Discord. Iya kasih linknya di Discord. Tuh, kasih tahu. Muhammad Nor, Kingdom New Land, alternatifnya lebih ringan. Nama sama di Regar, cita-cita saya adalah kapal laut. Waifu mah ada berapa bang? Satu doang gua mah. Satu istri udah cukup. Super Google Play Pass gak? Kalau gak ya rugi dong. Baca pelaut aja. Andai lu kita telah membuat game baru namanya Warnet Life tuh. Sama aja juri dong. Belajar kalau developer izinin gak apa-apa, tapi kalau gak diizinin gak dosa. Ngapain ngeraur bang, kocak. Aku sahur pakai raurnya bang, gak apa. Apa sih anjir.
sama orang yang komentar pada moderator yang kerasukan si Gitu Rendang. Menang siapa? Menang gua lah. Menang gua lah. Menang gua. Karena gua yang ngasih roar-nya. Kalian cuman komen. Terus moderator yang kerasukan si Gitu Rendang. Apa ini? Gak bisa gak? Tetap menang gua. Gua yang ngasih roar. Akhirnya gak ketinggalan live-nya. Ente, nice try, Fadilah. Untung aja. Pengaruh sosmed jelas banget. Apalagi zaman sekarang banyak film romantis yang dibungkus hal lainnya yang menarik. Ya tuh. Ah, kalian sadar gak sih ya? Waktu itu, kalian sadar gak sih? Apa ya? Kalian pernah gak ke event-event cosplay gitu? Iseng, apa gak pernah kunjungin? Kayaknya kalau ibu-ibu kayaknya pernah kunjungin deh event-event cosplay gitu ya. Kalian ngunjungin event-event cosplay gitu ya. Terus kalian lihat gitu, orang-orang yang di cosplay itu, terutama cewek-cewek nih ya, kok kebanyakan anak-anak SMP-SMP semua. Coba geh, kalau kalian kalau kalian penasaran, kalau kalian penasaran, coba geh kalian datengin tempat cosplayer gitu. Terus lihat yang cosplayer-cosplayer cewek yang masih awam-awam, yang masih apa, yang ya yang mungkin kelihatan kayak anak SMA gitu. Tapi kalau kalian kenalan gitu sama mereka, itu anak SMP sebenarnya. Sekarang lagi banyak tau. Teman gua aja ya, yang teman gua aja yang SMA pacarannya sama anak SMP. Kita gua tanya kan, kok lu bisa pacaran sama anak SMP? Kata dia bilangnya karena gua kenalan sama dia pas di cosplayer. Gua kira dia anak SMA, taunya dia anak SMP. Lah kata gua. Gua juga nemu orang-orang kayak gitu. Maksud gua kenal cewek-cewek yang apa, gue kira wah anak SMA nih, anak SMA, taunya anak SMP. Agak kecewa sih. Tapi di sisi lain ya, anak-anak SMP ini woi. Blur anjir kamera gue. Tapi di sisi anjir, oh blur. Apa sih ini, kok blur-blur gini. Nah, tapi gue lanjutin ya, tapi di sisi lain ya, anak-anak SMP ini datang ke cosplayer emang sengaja nyari cinlok gitu, nyari-nyari cinta lokal gitu. Nyari, emang nyari cowok. Gampangnya mah emang nyari cowok emang. Bang, coba nonton anime Blue Archive. Enggak, gue mau nge-batch. Gue gak mau nonton singkat-singkat, gue maunya nge-batch. Wait, nama Mimin Bang Dapa. Iya. Welcome. Tapi bang, tahu game Morfight gak? Grafik poligonal 3D. Tahu yang apa? Yang planet-planet itu ya, Morfight 3D open world planet. Kayaknya roar Bang Dapa jadi notif asik juga. Jadiin notif bangunin sahur. Roar gua jadiin notif bangunin sahur. Roar. Bah, cakep dah, langsung bangun lo. SMP gua jadi NPC, Bang. Sama. NPC apa? SMP juga gua jadi NPC, tapi NPC-nya ngehalu. P bingung mau komen apa, Mr. P. Komen-komen aja mungkin. Paling males kalau lagi rebahan tiba-tiba alarm pengingat ngerjain gua nyala. Pengingat ngerjain gua nyala aja. Gua kenal Bang Dapa dari zaman Muhammad Ali lawan Raja Smackdown. Apa sih Raja Penyindir ini sok tahu banget dah. Aku ketinggalan enggak admin? Enggak. Welcome, aku Graha terus stream. Kok kayaknya agak terang ya. Kalau gua sih pick me game 2 biji Brother in Arms 3 sama Wild Hunt. Bukan. Kalau gua sih pick game 2 biji Brother in Arms 3 sama Wild Hunt. Brother in Arms 3 itu kayak ini apa game-game shooter-shooter itu petualangan. Gua ditembak cewek waktu kelas 3 SD biasa aja ya kan. Yang bikin trauma tuh keluarga gua ngucet gua terus disebarin. Sumpah, Akon, cerita lu yang apa ditembak cewek waktu kelas 3 SD biasa aja kan. Emang biasa aja. Yang bikin trauma tuh keluarga gua ngucet gua terus. Ini keluar apa? Ini kelakuan gua banget anjir, serius dah. Jadi ceritanya adek gua tuh pernah lah dia kepergok pacaran sama emak gua. Kepergok pacaran sama emak gua. Nah, keluarga gua itu bukannya marahin adek gua, enggak. Kita orang enggak marahin adek gua. Adek gua diapain coba? Di roasting abis-abisan. Sampai dia akhirnya malu sendiri terus bukan diejek ya, lebih ke di roasting gitu. Di roasting sampai menyala bangku, terbakar. Kayak apa? Kayak
kayak setiap hari itu ya, setiap hari emak gue datang, masak apa hari ini chef, ah di roasting abis-abisan. Habis itu gara-gara itu putus. Ada gue putus sendiri anjir. Ketawa gue kalau inget-inget lagi mah. Game dari Andilu kita overrated gak sih? Iya overrated, cuman bagus. Kalau kualitasnya bagus, overrated pun gak masalah. Baru punya duit 271 triliun mau mau dibeliin game apa aja? Enggak, gue gak bakal beli game sih. 271 triliun gue beli buat PC sih. Buat apa beli game? Mending beli alatnya dulu baru main gamenya. Bang, Mangki, bagi-bagi member bang, mumpung rame. Oh iya, cok. Gue apa baca-baca chat ini gak habis-habis anjir sampai bawah muncul-muncul mulu. Admin, mana membership ya? Sabar-sabar. Gue habisin dulu chatnya ya. Iya, menurut gue operate gitu gameplay itu kayak gitu-gitu aja. Gak. Aku nolak yang gak pernah ke event. Gak pernah ke event ibu gue. Mana bisa ke event? Gue gak pernah ke event karena kota gue belum update event anime. Waduh. Kalian kok gak pernah ke event sih? Padahal seru tau. Jadi seru pertamanya doang. Cukur bang, iya gue cukur. Cukur pendek. Kayak ini ya, kayak potongan Levi ya. Mau nanya, bayar member bisa via pulsa gak sih? Tanya Peo, kayaknya bisa deh. Coba aja dulu, Peo daripada dia bayar. Pada kemarin game open world gak? Bosan main game side scrolling mulu. Iya sih, mending karena teknologi tapi kan teknologi juga punya orang dengan mudah melihat orang dewasa. Video dewasa. Yo, Peo. Dude. What are you gonna talk? Satu aja ya, belum ada pemasukan. Please moderator, hapus komen ini. Tapi yang kedua itu kontrolnya suka nge-stuck. Dah. Terlambat gak bang? Enggak. Welcome to the stream, Muhizwan Shah. Dah. Udah gue baca nih chatnya. Gila. Kalau gue tanggepin semua kayaknya bakal ini sih. Bakal apa? Gak jadi-jadi nih giveaway-nya. Serius. Gue gak nyangka bakal seramai ini. Yaudahlah ya. Yuk, kita giveaway dulu sekarang. Berdoa aja semoga kalian bisa dapat ya. 5 orang yang beruntung. Abis ini, apa? Abis ini giveaway bulan depan lagi sih abis ini. Karena bulan ini udah habis. Yo. Kita lihat siapa yang beruntung. Giveaway. Iya. Aku Graha, Rahman Ali. Wow, ANXD. Gawe. Waduh. Aku Graha. Ayo dong, spawn dong yang udah dapat membership ini spawn dong. Nah, gitu dong. Admin aku dapat. Iya, lu dapat. Aku kok enggak dapat lagi, Bang? Keteksi sama YouTube. Ntar lu apa dapat lagi kipengnya maruk lagi ntar sama YouTube. Nah, gua nggak dapet ya, raja penyindir nggak dapet guys. Mau bagaimana lagi? Selamat buat yang dapet, aku Graha dapet akhirnya. Asem nggak dapet lagi. Aduh Ozi, udah ganti apa namanya? Udah ganti akun, tetap aja nggak dapet, sayang banget ya. Ya, balik aja ke mode satpam. Mending lu jadi satpam. Gas, ganti akun. Balik ke mode satpam. Raja Sumatera di penjara. Kasian yang gak dapet. Itu lu nyatir sih. Iya sih, benar sih, nyatir. Makanya lu jangan nyatirin gua tuh. YouTube berpihak ke gua, YouTube. Enggak sih, aku bagiin aja. Peo orang baik, cok. Bagi-bagiin anjir. Bang Ozi gak dapet. Kontribol Republik Garuda Indonesia Raya. Buset, namanya panjang banget. Halo bang. Halo. Welcome to the stream. Bang, Peo manusia dermawan. Iya tuh, Peo manusia dermawan. GG di emang bukan rezeki sih ini mah mungkin ya. Padahal udah ganti akun lo, padahal tetap aja anjir enggak dapat. Pamer dong.
yang gak dapat ini bukan rezeki lu, tapi Allah memberimu rezeki yang baik daripada yang kamu harapkan. Dikasihkan oleh Tuhan lebih baik daripada yang kau pikirkan. Gacha sih ini gacha. Bang, lu yakin Tozak SMP gak? Saya SMP. Dia SMP sih. Dia SMP cowok. Ente, ente, nice try Raja Penyindir. Nice try. Nice try, nice try. Aduh, ngapain enaknya ya? Sudah bagi membership, terus apa? Langsung hilang anjir topiknya. Topik obrolan langsung hilang. Oh iya, review inilah. Review apa namanya? Review waifu aja lah. Tadi siapa tadi ya namanya ya? Gua cek dulu. Shizuka siapa lah namanya itu? Duh, nyelam anjir gua ke atas lagi nyelamnya. Minta di review, namanya Shizuka siapa lah? Anjir tenggelam. Lah, tenggelam cok. Ih, padahal gua mau nge-review padahal. Yah, tenggelam. Gua mau nge-review apa? Nge-review waifu tadi ada dikasih nama tapi tenggelam anjir. Gak apa-apa sih, gua cuman gabut doang nonton lu. Ya, mungkin karena lu gabut doang kali nontonin gua karena gabut makanya lu enggak dapet retek sama YouTube-nya kali. Bang, cobain game City of Outlast. Masya Allah, maju pecah mari maju kampung gua enggak. Tinggal 2 bulan lagi baru dapat bintang. Emang kenapa Raja Penyindir? Kamu mau ini ya? Mau apa namanya? Mau pergi ya? City of Outlaws. Kayaknya gua pernah tahu, pernah dengar deh ini. Oh iya, ini mirip GTA, cok. City of Outlaws. Online nih ya. Kayaknya online deh. Gamenya gimana sih? Online ya kayaknya ini ya. City of Outlaw. Halo semua, balik semua. Jir. Game-game apa ya kayak gini ya? Ini kayak mirip-mirip kayak game RPG Cina tau enggak? Harusnya nonton pakai doa pun biar dapat semua. Maruk anjir. Bisa give member sekarang, cung, yang mau dibagi membership. Wolo! Pelanggan selama 1 bulan. Muhammad Nur. Barusan gua baca anjir. Welcome to the siap squad. Welcome to the membership. Kayaknya beliau mau upgrade kasta nih kayaknya. Oh iya, notifnya kayak gini ya. Keren anjir notifnya, sumpah. Notifnya munculnya keren anjir. Waifuku Emi Aobe. Shizuka Mikazuki, ini dia. Let's go. Sempat lupa anjir, sorry ya. Oh lah, ini toh. Apa? Zombie 100 ya. Tahu ini mah gua. Ngapa ini? Siapa tadi yang minta Shizuka Mikazuki? Siapa tadi minta? Oh, Muro. Kamu ini ya, kamu penggemar apa? Penggemar cewek keringetan gini ya. Bau keringet. Apa di? Ah, waifu bau keringet. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Oh my god, waifu bau keringet, pasti baunya asem. Bukan asem, Deng, sangit pasti ini baunya. Percaya enggak kalau ini baunya sangit?
kalau ketutup kayak gini bagus sih. Tapi kalau bau sangit kayak ya. Waifu apa overrated? Gua udah pernah apa ngelihat apa banyak orang yang waifuin dia soalnya. Udah tadi review waifu anu bang itu. Itu istriku si Suka itu cantik bang. Ya padahal udah niat aku gift member. Ada story bang. Itu ada story. BOD Breath of Despair. Gua bakal menghilang selama 1 bulan. Bye bye. Emang kenapa? Lu 1 bulan mau kemana emang? 1 bulan fokus ini ya apa kuliah apa gimana? Udah lama aslinya bang, cuma gua on sekarang. PP-nya item mahal, tapi item mahal. Oh PP-nya item anjir. PP-nya item mahal, tapi uang yang dikeluarkan juga mahal anjay. Bah game itu, bang game pixel art offline di depan kesemen apa? Apa ya? Pixel art offline mirip pas Facebook. Lupa lagi gua namanya serius. Kalau kayak gini sih minta di DC sih. Biasanya anak-anak DC bakal ngasih tahu sih biasanya. Gua lupa lagi namanya itu apa? Apa sih yang mirip Harvestman tapi dia kerjanya jadi dokter. Oh, coba deh Graveyard Keeper. Graveyard Keeper, coba deh. Gak mirip sih ya. Kayaknya mah gak mirip kayaknya. Kayaknya gak mirip Harvestman ya, tapi masih oke lah. Sama apa yang gue inget itu kayak ini Graveyard Keeper. Terus Ocean Permit. Sama yang dari Indonesia itu apa Cinta Pistoris. Ocean Permit. Kalau yang dari Indonesia itu namanya Cinta Pistoris. Ini tapi ini nuansa Indonesia, ini apa lagi ini? Oh, nambah karakter baru ya? 1, 2. Suster. Ini bidan ya, bidan sama ini. Nambah car baru, cuy. Nah, itulah. Kalau mau tanya-tanya lain, tanya aja di ini ya, apa anak-anak Discord. Ozi, kok lu hapus-hapus sih Ozi? Ini pesan-pesan dari Mung Hizwansha kok pada dihapus sih? Review rem bang, ReZero rem. Rem udah sering lihat anjir. Ketek glowing, bau melati. Gua bakal bilang, kamu review apa roasting sih bang? Offline paid. Parah cok, pesannya dihapus anjir sama Ozi. Curang Ozi ini. Dihapus cok pesannya sama Ozi. Bukan curang deng. Parah Ozi. Gua kira ya, apa gua kira spam lo. Sumpah. Gua kira spam apa-apa. Taunya pesan biasa anjir yang dihapus. Katanya kepencet, katanya sorry kepencet. Gua dental bang, bikin kaget aja. Udah main game Run Dance Post bang, Neo Surabaya. Belum sih, belum. Oh, gua tahu game tapi belum sempet nyoba mainin. Bang mau bapak pada jadi. Gua dental. Bang, gua off ya. Oh ya, makasih. Thank you udah mampir stream. Pada hijau dan biru semua live chatnya. Guardian Tales kepencet loh, ngapain kepencet.
apa dong? Guardian Tales, Bang. Iya, Guardian Tales. Apa? Emang Guardian Tales? Gua tahu Guardian Tales. Emang kenapa sama Guardian Tales? Bang, mana link Saweria traktir? Ini udah gua taro. Gila, sempet hilang anjir. Sumpah, gara-gara kebanyakan live stream ya, kayaknya sempet lupa anjir link traktir sama link Sawerianya enggak sempet gua pasang, cok. Game Citampi Story itu banyak yang bisa dijadiin waifu kah, Bang? Game Citampi Story itu banyak yang bisa dijadiin waifu, Bang. Iya, emang banyak. Gokura PPS on Google Play. Apa Guardian Tales, Bang? Ya, lu pengen gua apa Guardian Tales? Pengen apa maksudnya? Bahas Guardian Tales gitu. Gua aja enggak main anjir game-nya. Guardian Tales itu gua enggak main. Teman-teman gua pada main ya, tapi gua enggak nemu serunya di mana sama kayak Genshin. Mungkin kurang serak di gua ya. Gua lebih apa? Lebih suka kayak game-game tipe kayak HSR tuh, Conquista Rail. Katanya Guardian Tales collab ya sama si ini ya. Sama siapa namanya? Tensura. Tahu enggak guys kalian? Rimuru. Rimuru sama Milim. Teman-teman gua pada gacha anjir, pada nguli. Bakura PPS on Google Play. Bahas. Bakura. Kalau game-nya seru sih bakal gua bahas ya tanpa ditanya. Widih, kayaknya bener bagus deh ini. Bakura no jikan terus berbeda nggak? Paid. Nah biasanya kalau paid gini biasanya itu bagus kualitasnya, nggak main-main biasanya. Yo. Kayaknya bagus. Ntar deh, gue coba dulu. Gue nggak berani bahas kalau belum gue coba. Ah, takut dipecat gue. Parah, cok. Masa sampai 3 kali loh. Masa dihapusnya sampai 3 kali loh. Ada 1, gila. Banyak bener. 2, 3, 4 malah 4. Tepo dikit nggak ngaruh. Asik, ada yang mau traktir nih kayaknya. Siapa? Siapakah kira-kira yang mau ditraktir? Kalau ada yang mau traktir, namanya bakal terpampang di bawah. Di bawah ini. Namanya bakal terpampang selama gua live stream. Kayak contoh Madan kemarin. Eden ya, Madan. Madan itu jarang join live stream gua, tapi sekalinya join langsung ngasih traktir. Eden orang itu. Tapi duitnya belum bisa gua tarik sih. Masmu, Anda ini dipo atau apa suwe? Bang Ozi ditambang PHK, diambang PHK. Enggak, ngapain gua PHK? Saatnya jurus mengadu domba Dajjal. Ah, raja penyindir, kamu enggak usah aneh-aneh. Sorry Bang, barusan gua live stream bentar. Ada masalah sama akun gua. Oh ya udah, enggak apa-apa kok. Hati-hati Bang Ozi. Apa sih Muro? Ah, Muro nih. Waduh. Apa di ini dikhawatirkan oleh apa namanya, oleh dekel kelas. Dikhawatirkan sama junior. Spill spek HP-nya Bang. Gua pakai Infinix, apa nih namanya ya, gua lupa lagi nama apa ya. Gua apa Infinix apa ya namanya ya, Infinix Hot kayaknya deh, Hot 12S ya. Udah pernah liat gameplaynya gue Bang? Coba cek Bang, game Fold Shadow Demo buatan Indo. Fold Shadow Demo. Apa anjir yang keluar kayak gini nih? Situs judi slot demo gacor online. Ah, serius? Iya cok, namanya Fold Shadow Demo. Tapi kok yang keluar judi ya? Apa ya? Kalian kalian su
kalian suka ya sama game-game pixel ya? Apa bukan game pixel sih maksudnya? Gua game pixel seru-seru aja sih, tapi kalau yang model-model kayak platformer kayak gini kurang gua. Lebih ke mid menurut gua. Tapi indie game ya. Nice indie game, nice skill and control, awesome artistic 2D art, feel nostalgic. Playing Metroid theme. Keep it up. Game-nya jelek, lemot banget. Belum siap launching ini mah. Parah. Ya, gimana ya? Namanya juga kan game demo ya. Kalau misalnya game-nya official baru. Kalau game demo mah bisa apa? Soalnya kan belum ini ya, belum apa full release. Assalamualaikum Bang, sehat. Sehat Rahman Ali, kamu dapat ya. Ini dia Rahman Ali yang dapat membership, guys. Kira-kira Bang Ozi 27 yang di PHK Persik Jaya ini menang siapa, Bangku? Ada domba. Redeus P, Bang apa kabar? Baik, sehat-sehat. Temen gua suruh cari summer time. Itu gua mundur. Tolol anjir. Serius lu enggak tahu game apa itu? Game bahaya. Gua dapat member lagi nih, dapat yang keempat kalinya. Iya, hoki mulu nih Rahman Ali dapat keempat kalinya. Hanya mengingatkan, Bang. Gua juga pakai Phoenix, Bang. Parah coy, Bang, game buatan Indo juga tapi platformer. Sorry Bang, gua tinggal live bentar. Oh, enggak apa-apa. Bang, cari. Bang, gua barusan ngasih member. Masuk enggak? Siapa? Notifnya enggak masuk, cuy. Emang lu ngasih member ke siapa? Kalau harusnya sih di komen udah masuk ya harusnya ya kalau ngasih member. Ini di gua enggak masuk tapi saldo ngurang. Di gua enggak masuk. Kalian ada yang dapat member enggak? Ada yang udah dapat member belum? Belum kan kayaknya. Harusnya di chat ada bling-bling harusnya. Bang, saran game grafik kayak RDR2 sama Open World tapi size-nya 2 MB. Game grafik kayak RDR2 sama Open World tapi size-nya. Lu gila lu nyari game kayak gitu. Grafik kayak RDR2 sama Open World tapi size-nya 2 MB. Mau mati kapan lu? Orang gila. Gak masuk akal. Bisa pakai cloud steam, cloud gaming, mampus. Pakai cloud gaming tapi mainnya harus online. Bisa grafik ke RDR2 open world tapi pakai cloud gaming online, mampus. 2 MB tuh, Bang, pendatang baru yang ngerti channel lu. Tapi malah gak suka main mas, mau menang siapa, Bang? Dahlah gelojak. Jangan main game demo, Bang, nanti kamu ditangkap polisi. Bukan game demo, demo itu maksudnya game uji coba. Bang, lu ganteng, Mik Arifiana. Siapa namanya? Mik Arifiana. Kayaknya gue tahu deh ini siapa. Kamu si ini ya? Siapa namanya itu? Siapa namanya ya? Rozak, kamu Rozak bukan? Mik Arifiana, kamu Rozak bukan? Baru gabung, Bang, dari luar. Oh. Thank you udah join live stream. Welcome to the stream. Aku mau keluar dulu, mau mokel gimana orang? Mokel gimana? Orang udah selesai puasa gini. Dia user Masya, Bang, nyanyiin lagu kebeli Hepta. Apa? Kita beli Heptasis. Langsung gas tipis. Terus gimana ya? Gua bukan player Masya, ya? Enggak tahu gua. Anjir, gua lihat Fall Shadow demo di Play Store, dan perangkat tidak kompatibel, nasib HP oprekan tahun 2017. Ya gimana ya? 2017 itu udah berapa tahun yang lalu, coy? 7 tahun yang lalu. Ya proses sama tim saga itu game apa, cek aja di Play Store. Ah, kamu gak usah aneh-aneh, Muhyiz Bansyah. Bang, aku dapat member, GG. Iya, kamu dapat member. MM pun kritis. Darah berlapis-lapis.
Muhizwan, ini harus merasakan jadi Hamas di Palestina sih. Ya kayaknya banyak, kayaknya bug gak apa-apa lah, cuma 5.000. Ah, bug tah. Tapi sayang banget gak sih? Playstore-nya bug kayaknya bang, tadi ada masalah sama akun gua soalnya. Oh, Playstore ya? Gua kira di YouTube-nya. Saran game mirip Team Fortress 2. Apa ya, gua gak main Team Fortress 2. Valorant gak sih? Duh. Bang Dafa, moga berkah AdSense-nya. Lebih seringin live dong, hehehe. Riz tidak munafik. Wow, ditraktir beneran anjir. Siapa nih Riz tidak? Thank you Riz tidak. Btw, makasih ya udah apa traktir gua AdSense 15.000 jatuhnya. Yeay, nama Anda sudah terpampang di bawah ya, nama Anda. Nama Riz tidak udah terpampang di bawah. Kita lihat. Kita lihat namanya udah terpampang di bawah. Thank you donate-nya, thank you traktirannya. Ya, kok nggak keluar ya namanya? Agak lama mungkin keluarnya. Tuh kan? Keluar tuh bawah tuh, di sini nih. Riz tidak munafik mentraktir 3 AdSense. Riz tidak munafik. Oh shit, Peo menghadirkan satu langganan siap ngegame. Leon dihadiahi langganan oleh Peo. Wow, dihadiahin, masuk nih Peo. Masuk nih membership Leon. Leon, kamu dikasih hadiah sama Pew. Hadiah membership, Leon dapat member. Tadi ngomongin apa tadi? Apa ya? Seringin live anjir. Live kan udah sering anjir gua live. Ya tapi nggak bisa tiap hari juga lah, soalnya kan gue ngedit video kan. Gue perlu konten ngedit video kan. Buset, di gift lagi, miau. Banyak amat duit lo. Eh, kasih akun gue dong. Wah, Ozi. Sumpah, kalau bisa gua kasih Ozi. Masalahnya ini nggak bisa. Ya lu telat ketik ya Manuk Dadali. Kok berlomba-lomba, nggak tahu gua juga. Lu tahu canda, cepet banget prasangka buruknya. Kasih member yang banyak biar Sultan Bang Dafa. Waduh. Boleh juga tuh idenya Peo. Ah. Kan gara-gara kalian gak fokus gua tadi ngomong apa tadi ya. Team Fortress ini gameplaynya, kita lihat dulu video gameplaynya guys. Dia dulu apa, gua kok ini nih meme kan ya, sering-sering dibuat meme kan ya. Kok trailer sih? For the first time. Alright, I think it's alright. Nah iya benar. Benar. Ini enggak sih? Valorant enggak sih? Tipikal game-game mirip kayak Valorant enggak sih? Atau enggak dulu yang pernah sempat apa sebelum ada Valorant itu siapa sih namanya? Yang sempat sebelum ada Valorant itu apa ya namanya ya? Ah, lupa lagi gua. Dari mana gitu publisher-nya? Tahun 2017 2018. Sebelum Valorant keluar, udah rame duluan. Overwatch. Iya. Overwatch. Kalian tahu gak? Harusnya sih apa, minimal kalian pernah lah ngeliat klip-klipnya gitu. Soalnya ini dulu pernah rame banget dulu. Sebelum Dota malah, sebelum Dota 2. Sebelum Dota 2 keluar ini sempet rame. Ini nih. Makanya sekarang itu muncul yang namanya Valorant. Valorant itu terinspirasi dari sini juga, dari Overwatch. Tahun 2018 berapa gitu.
Bang, mabar Free Fire. Blazer ya. Mabar Free Fire. Bang, coba dengerin lagu Wasteless, katanya bisa bikin turu kayak bayi. Ya, emang kalau gua turu kalian pada seneng nontonin gua anjir. Gua tidur gini aja enggak ada percakapan, bosen anjir. Main tim protes aja langsung. Ada kok yang port ke Android, Yuta? Mana ada tipu aja. FN. Coba sama. Koplok-koplok dah lah sama-sama. Sorry ya bang, nggak bisa kasih traktir. Gua tapak dana soalnya. Oh ya nggak apa-apa sih, nggak wajib juga kan ya. Cuman ya, mungkin lu bisa masuk ke bawah aja sih. Masuk apa namanya itu leaderboard itu paling. Bisa lah pamer dikit-dikit. Izin off bang, penyakit gue kambuh lagi nih di ini tempat jit. Oh yaudah, silakan. Apa istirahat dulu, jangan-jangan apa, jangan maksain. Tapi istirahat sambil nontonin gue nggak apa-apa sih. Kasih member banyak. Gue kapan dapat membership? Ah, jadi spam jir. Nah itu Team Fortress Android, portnya unofficial. Emang ada ya? Team Fortress Android. Emang ada. Tutorial cara download Team Fortress 2 mobile Android unofficial. Gameplaynya kayak gimana dah? Walah. Beneran ada coy. Edan. Beneran ada. Walah. Sumpah. Kok bisa beneran ada ya, unofficial? Udah gak seru lagi live-nya, ha? Kok gak seru sih, Itu karena kamu gak dapet member sih. Wih, siapa lagi? Menghadiahkan satu langganan. Penyuka VTuber dihadiahi langganan. Wah, bisa! Bisa, coy! Bisa! Ternyata teori gue salah. Ternyata yang udah dapet tang biru tetap dapat, bisa dapat membership. Teori gua salah. Ternyata satpam juga bisa dapat membership. Ristida orang baik. Thank you Ristida. Orang baik. Ternyata teori gua ternyata salah, coy. Ternyata yang moderator juga masih bisa dapat membership. Wah, tapi namanya tetap biru coy. Ini bener bang. Ini sepuh game dari Valorant. Iya toh. Sepuh game. Bang, lu kalau gabut pas puasa ngapain? Main game lah. Ngapain lagi? Main game, nonton film, nonton series. Tapi sekarang kayaknya dah meredup. Parah loh rek, kita viewer satu perjuangan, PM gak dikasih. Masa dulu subscribernya sedikit, tau-tau sekarang nambah banyak banget. Ya bertambah lah, masa iya nge-stuck gitu-gitu aja. Harus ada perkembangan dong. Game 3 T3 Arena tuh bang, sama bet. Iya emang sama emang bang. Sorry nih YouTube gak ada halak, gua aja gak dikasih. Spam giveaway member. Para abang-abangku. Kata Bora. Ah money, perut money. Gak dapet membership, waduh. Malah dikasih moderator sama Bang Dapa. Bang moderator ngamuk bang. T3 Arena, setiap caranya ada skillnya masing-masing sama beda tembak. T3 Arena. T3 Arena itu tapi ini sih apa game Android yang apa ya? Termotivasi apa ya? Terinspirasi. Nah, kita nggak boleh bilang plagiat ya. Kita bilangnya terinspirasi. GGBP. Namanya hijau muda berdatar pelat. Bang suka cewek sama gombalin anak 14 tahun nggak apa-apa kan? Ngapain? Suka cewek sama gombalin anak 14 tahun nggak apa-apa kan? What? Ngapain? Beda berapa tahun itu? Orang gila, masih SMP anjir. Taman Ali yang sedih namanya abu-abu. Kayak nih Bang Dapa. Aduh.
Bener kan ya? Iyalah, gua kan penjelajah game portingan. Asli, pake penjelajah coy. Oh, gua gak dikasih. Ah, sedih aku mawa. Yaudah, kapan-kapan gua top up setan YouTube, bah. Kapan-kapan gua top up setan YouTube emang. Ya mau gimana lagi? Jadi nanti kalau di gift terus, apa namanya? Semua namanya jadi hijau. Iya, yeah, cok, hijau. Hijau sama apa? Biru. Lagi Bang Riz. Astaga, mau kasih Raja Penyihir emang gak dapat. Banyak gift auto hijau. No, see you. Apakah tinggal Raja Penyihir yang namanya abu-abu? Kamu gak usah gitu, Muro. Kasian dia. Aduh, diecek mulu. Udahlah namanya Raja Penyihir, kena sindir balik. Gak udahan ya Bang. Oh yaudah. Thank you for the apa ya? Makasih udah join stream Ozi. Makasih udah join stream Ozi. Adik, Bang Ozi tunggu, mana tahu dapat berkan dia. Riz, aku juga mau di gift. Waduh, kok dia akan menjadi seperti ku. Sampai batuk gua. Wake up, wake up, wake up, wake up. Riz, oh Riz, kau suka ngasih member namun saya sahabat sejati. Mu tidak dikasih, ha, kau selalu begitu. Eh, sumpah, gue bacanya MU, anjir. Ternyata salah, namun saya sahabat sejatimu. Bukan, namun saya sahabat sejati MU, gue kira. Gak apa-apa kan? Sabar aja, sabar, nanti lagi deh giftnya. Iya tuh, YouTube Saiton, murah. Ah, gimana ya? Pergi lu. Maaf Bang Sindir. Aduh. Udahlah namanya Raja Penyindir. Kena sindir balik. Kita live udah berapa ya? Udah 1 jam lewat 7 menit. Lumayan lama juga ya. Besok puasa terakhir besok. Tang biru emang Bang, toxic sama dengan mute. Jangan, jangan, jangan. Toxicnya masih ini, masih apa namanya? Masih di tahap wajar. Kalau toxicnya udah apa? Udah berlebihan baru mute. Sabar, tang biru memang gitu. Tuh, kata Peu jangan, masih belum parah. Ini masih sedang tuh. Ikutin kata senior. Ikutin kata senior kamu tuh. Benar. Satu pemikiran gua sama Peu. Toxic kali. Sabarlah. Baru juga live bang. Maaf bang sindir. Ah baru live apa? Gua udah live 1 jam lebih cok. Lu kali yang baru datang. Mas Rahman, Mas Rahman. Bong saya itu Raja Penyindir kok. Penyindir apa penyendiri nih? Lagi lihat YT tiba-tiba dapat notif member. Menjir. Bersyukur udah dapet member kamu, wew. Raja Penyindir, sabarlah. Maafin aku King, sindir gak ulang lagi deh. Maafin aku King, sindir gak ulang lagi deh. Wew, oh. TikTok cok, TikTok, TikTok. Woy Akon, lu mikir kemana TikTok? Tadi siapa katanya mau apa review ini ya, review siapa namanya? Review waifu ya? Siapa lagi tadi? Oh, tadi ada yang minta rem. Rem siapa namanya? Rezero. Kembar ya? Kembar merah biru. Ini kakaknya apa adeknya ya? Yang rem ini kakaknya apa adeknya ya? Padahal gue tuh lebih setuju loh siapa namanya ini Subaru ini. Lebih apa namanya, kan waktu itu kan ada scene ya. Scene Subaru ngajakin apa namanya, ngajakin Rem ini buat kita pergi berdua aja gitu. Jangan apa namanya, jangan di situ-situ aja. Maksudnya kita pergi berdua aja biar hidup damai, tentram. Gue setuju sama ajakan Rem ini. Tapi Subaru bucin gila-gilaan sama orang ini nih. Kalau gue jadi Subaru udah gue turutin sih. Ngapain anjir lu mati berkali-kali cuman buat orang ini doang? Enggak sih, bukan apa ya, itu mungkin rasa cintanya Subaru ya. Tapi maksud gua kan ada penjelasan kan, Subaru itu sebenarnya enggak apa, enggak harus mati terus-terusan gitu. Itu bukan takdir dia buat mati terus-terusan. Itu kekuatan dia, bukan takdir dia gitu kan. Tapi dianya ini yang mau mati terus-terusan buat ngelindungin orang ini nih.
Kalau gue sih, gue udah ngajak-ajakan Rem ini tadi sih buat pergi keluar. Damai, tentram, hidup berdua kayak Eren dan Mikasa, andaikan. Damai, tentram, hidup berdua kayak Eren dan Mikasa yang seperti ini, nah. Andaikan saja. Cuman ya, cinta itu kan emang rada-rada susah ya. Gua aja sampai sekarang gak dapet-dapet. Pada bahas gua terus, sabar. Bang, udah pukul 21.14. Iya nih. Bang, review waifu under expert. Waduh, under expert. Tahu nih gua, emang dia punya waifu. Siapa waifunya under expert? Akhirnya teman baru namanya masih abu-abu. Fury itu Bang Peo, ya ketahuan. Emang waifunya under expert siapa ya? Kalau dia official udah punya waifu gitu, gua cari sama gua. Fury berbulu berotot lagi, waduh. Fury berbulu berotot. Fury itu fetish sama hewan mirip manusia. Murah berkodok mencuri loli jalanan. Mencuri loli jalanan. Kayak Eren dan Mikasa andaikan. Kayak Eren dan Mikasa andaikan. Iya bener. Tapi Eren mokat kan bang. Iya. Terima takdir guys. Eren emang mokat. Eren mokat. Eren yang jadi kuyang itu dia dah mokat. Teori-teori tentang apa? Teori-teori tentang Eren yang apa namanya yang masih ngopi di paradis itu nggak benar. Eren ini udah mokat, dibunuh sama ayangnya sendiri. Dibunuh sama ayangnya sendiri Eren nih. Nih, romantis kan? Sangat romantis. Biarin Eren tidak memikirkan masa depan manusia. Nama itu abu-abu. Nama itu abu-abu. Abu-abu. Bukannya hijau ya? Benda itu hijau. Ini benda itu abu-abu. Kau mengajak saya masih abu-abu ha? Anak juragan gagah. Parah kamu. Jangan digoreng lah bang. Eren cakep anjir. Eren. Gimana ya kalau misalnya Eren ini diam-diam suka sama yang lain gitu kan. Misalnya suka sama si siapa namanya? Lawannya Mikasa itu. Ah, kalau enggak yang ini deh, yang apa putri kerajaan itu deh. Misalnya Eren ini suka sama diam-diam yang lain gitu. Misalnya suka sama siapa lah gitu. Victoria nih misalnya. Si ini nih, Victoria nih misalnya. Terus Victoria ini juga suka sama Eren nih kan misalnya. Terus jarang dua ini diam, apa pacaran diam-diam gitu. Di belakang Mikasa. Gimana ya reaksinya kalau misalnya apa, misalnya derang apa ya, misalnya derang ngakrab apa, romantis-romantisan gitu. Sengaja romantis-romantisan di depan Mikasa. Wih, gila kayaknya enak banget tuh ngeliat apa, ngeliat mukanya Mikasa itu gimana rasanya. Kesel gua anjir sama cewek ini sumpah dah. Penasaran gua kayaknya asik gitu ngeliatin muka Mikasa yang ini. Ya udahlah ya, nasib Eren itu mah. Biarin Mikasa ntar nikahnya sama Jin aja gampang itu. Let him cook. Raja penyindir, sabarlah, kena sabar adalah kunci. Woi, semua yang bertanya abu-abu, mari kita absen. Bola balingo dolanan. Gini. Apa? Gini, bener gak sih? Gini ya? Kalau sini kan? Bola balingo dolanan. Mas Eren. Aduh, Mas Eren. Kalau gua jadi elu, gua apa? Gua enterin depan-depan itu. Yaudah, gampang lah Mikasa mah bisa nikah sama Jen juga. Pak, rekomendasi game Bad by One sama kawan.
Bayuan sama kawan, ML. Lu rekomendasi game Bayuan sama kawan, ML, Mobile Legend, Free Fire. Mobile Legend, Free Fire, Bayuan lu sama temen lu tuh. Kalau enggak COD, Call of Duty kalau enggak. Haha, Eran, cakep. Kamu murah mengejek saya orang Jawa Tengah, anak jurang gengge. Rekomendasi game buat Bayuan sama teman bang, itu kunci kemenangan Indonesia aja. Mikasa nikah sama sapi, nikah sama kuda dia mah, sama burung dia. Oh nanti main e-football. Gue udah muak sama lu yang ngejek Jawa. Harusnya Eren nih apa enterin depan-depan Mikasa inilah. Gak apa-apa Mikasa sedih. Sedihnya paling cuma 1-2 hari. Ntar kan 3 harinya dia udah pacaran lagi sama Jay antar paling. Sama kuda gampang. Rumit ya kisah percintaannya. Ada tapi kalau dibandingkan Mikasa gue lebih ini sih, lebih mending ini sih. Gak apa-apa deh yang ini bok keringet sangit gak apa-apa deh, masih bisa di apa, masih bisa dimandiin kalau yang ini. Kalau yang ini bok sangit keringet bok sangit gak apa-apa deh, masih bisa dimandiin gitu, apalagi mandi bareng gitu kan. Lupain yang kata-kata tadi lupain aja. Agak sus. Mana ada ngecek. Mikasa nikah sama burung bang. Mikasa sama burung. Mending sama kuda nggak sih? Burung mah apa burung? Nggak muat burung. Bang lu pernah nonton Alt Noah Zero apaan? Alt Noah Zero tuh apaan ya? Itu apa itu? Oh anime, gue nggak tahu anjir. Belum gue nonton apa ini anime mecha. Duh entah kenapa ya dari kesemua genre anime ya, itu paling males kalau nontonin anime tentang mecha. Entah kenapa gitu nggak tahu gue. Gue nonton action suka-suka aja gitu. Nonton romance okay lah walaupun agak apa ya. Romance itu sebenarnya agak plotnya agak template ya romance tuh ya. Agak cringe juga sih kadangan. Tapi kalau nonton anime mecha entah kenapa gue bosen anjir nontoninnya. Jenengan sing sabar kawula niki nggih jawir. Gak ngerti aku mas. Masmu ada-ada aja orang yang satu ini. Bang Riz kapan summonnya nih? Gak tahu gue. Jawir muatamu. Lu udah tahu makam ibu gue gak sih bang? Pernah gue share di Discord. Oh iya, anak kecil ya. Waifu lu anak kecil ya. Akon, kenapa waifu kamu anak kecil? Woi FBI, apa sih keringat sangit? Ini istri gue itu bang. Gomen. Aku tidak bermaksud buruk, yaudah. Mandinya mandi bareng kamu aja lah. Mandi bareng lu aja tuh, Muro. Mandinya mandi bareng lu aja tuh. Bok sangit. Mandinya mandi bareng lu aja tuh, bok sangit soalnya. Shizuka. Terus siapa lagi ya? Ada beneran coy ternyata orangnya. Eren. Hah? Ini beneran Eren, kok mukanya gini amat sih depan? Dari depan mukanya kayak gini amat sih. Oh ini badas anjir. Pasti badas coy asli. Nah ini nih fan artnya dibuat wow. Uwu. Fan artnya dibuat uwu fan artnya. Tapi animenya balah. Mati wa animenya. Siapa sih namanya itu? Siapa nih yang mau kita review lagi nih? Yang mau gua review nih siapa nih? Yang mau gua review atau enggak gua roasting nih siapa nih? Waifu siapa yang mau gua waifu? Waifu siapa yang mau gua review nih? Habis nonton tuh anime atau enggak punya musuh bejir? Oh, Vinland Saga, tahu gua. I have no enemies. Tereng teng 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 teng.
teng teng teng. Ada satu karakter Vinland Saga yang paling gue benci. Satu karakter Vinland Saga yang paling gue benci. Gue bersyukur kalau dia mati. Saking bencinya gue tuh sampai bersyukur kalau dia mati. Ini dia. Ada yang tebak siapa? Siapa karakter yang paling gue benci? Ini. Orang ini yang paling gue benci. Siapa? Ah, ini orang ini yang paling gue benci. Mungkin kelihatannya kayak apa? Bang, lu kenapa sih kok apa namanya? Kok benci sama orang ini padahal kan senyumnya manis tuh senyumnya. Tuh, senyumnya manis, bikin apa ya? Bikin cowok-cowok terpesona. Enggak. Munafik, cewek apa ini, cok? Ini paling gue benci sih, sumpah. Ini ternyata udah punya suami, ternyata. Ya, apa ya? Kayak mainin perasaan cowok aja sih menurut gue. Menurut gue cewek ini kayak apa ya? Kayak manfaatin perasaan cowok banget sih. Dia ini tahu kalau mana ya? Nah, dia ini tahu kalau ini nih suka sama dia. Dia ini kan udah punya suami nih ya. Dan dia ini tahu kalau apa? Bujangan satu ini suka sama dia nih, bujangan satu ini nih. Dimanfaatin sama dia. Oh, lu suka sama gua gitu. Kenapa enggak lindungin gua gitu? Gua lagi ini musuh nih, lindungin gua gitu. Bujangan ini mati-matian nih ngelindungin dia nih. Sedangkan apa suaminya mati apa? Suaminya juga mati-matian ngelindungin dia. Jadi kayak apa ya? Aduh. Tai lah nih cewek, ah. Bang, katanya Mikasa lahir di Depok. Yain aja dah, yain. Hahaha, keringat sangit. Habis nonton tuh anime, auto gak punya musuh, bejir. Bang Peo ngecek suku, mute. Aku juga Jawa bang, Jawa Timur malah. Sesama bangsa dan setanah air, masa mengejek? Oh, sama-sama Jawa tuh. Oke, rasis juga. Cina Jawa katanya. Cinja. Cinwa apa? Cinja. Keren juga namanya Cinja, Cina Jawa. Gue bersihin pakai Dettol. Jurus adu domba 2T. High School Day XD bang. Harus banget bang lo sebut. Oh iya gue tahu yang anak-anak. Jejak digital. Tempat gue knock. Aku gak pedah gue jadi orang. Bang, please dengerin aku dulu. Bang, aku nemuin paradox. Paradox apaan tuh Indo Gaming? Temen gue kena. Gak nyangka gue bakalan di-mute dari live. Siapa yang mau nge-mute anjir? Emang bisa di-mute dari live? Coba gue. Oh, bisa. Oh iya, bisa, cok. Tapi ya ngapain anjir nge-mute live? Kecuali kalau emang dia nyepam-nyepam kali. Bapaknya Thorfinn, matinya tragis, bang. Jangan bahaya. Apa tuh paradoksnya Indo Gaming? Iya coy, bapaknya Thorfinn. Ini Vinland Saga ya, S1-nya bagus banget sumpah. Kalian kalau suka action, kalau suka apa namanya? Kalau suka anime-anime action, ini rekomend. Vinland Saga yang S1 ini rekomend kalau kalian suka live action, apa kalau kalian suka action. Nah, ini cewek-cewek tai ini, cewek tai apa ini? Kesel banget gua anjir sama karakter itu. Kalau kalian apa? Ini nih S1 nih. Kalau kalian Vinland Saga S1, wih ini. Action-nya mantap banget nih. Kalau S2 itu lebih ke apa ya? Lebih ke suasana damai gitu. Gimana ya? Damai bukan damai sih. Lebih kayak menceritakan apa yang terjadi setelah kayak apa ya? Kayak konsekuensi gitu. Jadi S1 lu ngelakuin apa aja nih? Misal dia di Vinland Saga S1, dia udah ngelakuin apa aja kayak ngelakuin pembunuhan kejam, apa mencari balas dendam segala macam. Konsekuensi yang dia terima di S2 itu. Nih, S2 ini konsekuensi yang dia terima. Jadi kayak apa ya? Before after gitulah. Lu ngelakuin apa dan ini hasilnya gitu. Masih bisa berubah. Makanya Thorfinn itu di akhir anime dia tetap berpegang teguh kan sama ini dia, apa namanya? Sama prinsip dia gitu.
Coba cari opening Ultraman Nexus, ada paradox. Apaan? Ntar gue kena dolar kuning lagi. In the game, sabar bang. Bang, bahas game Google Play Pass, seru. Iyalah, ntar gue bahas, tapi ntar ya, abis lebaran kali ya. Abis lebaran kali. Sayang, matinya sama kayak Aslat. Meski awalnya Torfin mau bunuh dia pas awal-awal, tapi Aslat. Ya, Aslat yang mendidik Torfin. Torfin dah bahas dalam ke Aslat, tapi Aslat itu kayak apa ya? Kayak bapak tirinya Torfin sih, lebih ke bapak tirinya Alfred. Sebenarnya Aslat juga gak ada pilihan kan ya? Aslat Finland Saga ini kan dia gak ada pilihan mau bunuh bapaknya Torfin itu karena dia perintah gitu, dapat perintah. Kalau dia gak ngerjain perintah itu, dia dibunuh sama yang lebih kuat. Kalau gue jadi Aslat, gue mau gak mau sih harus bunuh bapaknya Torfin daripada gue harus melawan orang yang lebih kuat dari bapaknya Torfin. Tapi di sisi lain, Denny gak apa ya? Denny ngasih apa ya? Ngasih kayak perlindungan gitu ke Torfin. Kayak bapak tiri banget lah Denny. Kayak bapak tirinya Torfin. Padahal mah Torfin balas dendam bapaknya ke Aslat ini. Pas aku lagi nyari opening Ultraman Nexus, aku nemuin komentar apa emang? Kapan sholat ya Bajir? Sholat? Jadi mana komentarnya ada paradoks? Bang, gua mau spam live chat, spam waifu gua. Waifu gua nama Opa. Opa. Coy, ini anak kecil anjir. To your eternity. Pih, emaknya ya? Cakep cok emaknya. Oh, emaknya bukan. Oh, bukan. Ya, bukan emaknya. Female, they kiss human. Kok kayak anak kecil sih dia? Umurnya berapa ya umurnya? Upa. Kita lihat di manga. Gak dikasih tahu anjir umurnya berapa. Ini anime tentang apa sih ini? Anime apa sih? Young girl, cok, young girl from Jananda and members of Tonari's crew. Ini anime tentang apa sih, Mang? Kok ini jadinya? To your eternity. Your Eternity. Bagus gak guys animenya? Oh, kayaknya gue pernah lihat nih anime nih. Ini anime kayaknya gue pernah lihat ininya deh, cuplikannya deh. Dah, silakan. Kau spam ku hilangkan kau. Apa sih kok kalian pada ribut anjir? Hasilnya jadi budak sama trauma. Hasilnya jadi budak sama trauma. Nah iya tuh, hasilnya tuh konsekuensi yang diterima bakal jadi apa? Jadi kayak apa ya? Dia berakhir jadi budak terus jadi trauma. Trauma yang apa? Yang melekat di otak dia gitu. Pas ada yang ngatain Rock 2004, chat di komentar patah. Rock 2004, chat di komentar patah lalu. Simpelnya itu S1 Torfin masih belum menerima kematian bapaknya, jadi kebawa benci. Terus S2 Torfin udah terima kenyataan bahwa ayahnya mati. Iya, dia udah nerima kenyataan ayahnya mati. Terus dia ingat sama apa namanya ajaran-ajaran bapaknya dulu yang sempet dia apa namanya, yang sempet gak dipeduliin sama dia. Kayak apa ya namanya, sejahat-jahatnya orang ke lu, tetaplah bersikap baik ke mereka gitu. Gak ada orang yang benar-benar jahat sebenarnya gitu. I have no enemies, anjay. Jadi kayak apa ya? Gua nangkepnya sih kayak kejahatan itu sebenarnya eksternal gitu, kejahatan itu bukan dari dalam diri. Wolo, siapa nih? Ristida menghadiahkan satu langganan chip Siap Game, Just Gaming. Dia dia yang dapat Siap Game apa? Yang dapat Just Gaming dong. GG Just Gaming. Dari tadi Ristida ini giveaway terus.
tahu gue nih siapa yang diincar sama dia nih. Sebenarnya yang kamu incar itu si ini kan, siapa namanya? Ya, nggak dapat anjir si ini, raja penyindir. Sebenarnya yang mau dikasih itu raja penyindir lah sebenarnya, tapi nggak dapat. Coba cari waifu yandere, siapa? Siapa namanya? Kasih tahu gue siapa namanya. Gue nggak terlalu suka sama waifu yandere sih, tapi kalau lu kasih tahu gue ntar gue review. Aslet kayaknya anti hero deh, iya emang. Katanya Mikasa yandere, enggak, Mikasa bukan yandere. Jangan. Gua search. Bang Riz kasih aku biar bisa dapat. Kalau lu cari tipis-tipis itu anime apa boleh aja, tapi jangan nonton. Tipis itu anime apa boleh. Emang kenapa? Emang animenya kenapa emang? Gelap kah animenya ataukah sedih gitu? Greget sama YouTube, tai. Rin, kau tidak memberikanku membership. Tidak. Tidak berhasil rencananya. Gacanya berapa banding berapa tuh sama Raja Penyindir? Kalau udah jadi monster nggak bisa dapat, by the way. Enggak coy, bisa. Muhammad Nur, teori gue kebantah. Tadi tuh ada yang apa yang udah dapat apa yang udah dapat membership, terus dia moderator, ada. Teori gue kebantah. Iyakah? Iya. Kalau lu scroll live chatnya ke atas lagi tuh ya, itu ada. Ada apa membership? Bukan membership, deng. Maksud gue ada yang apa namanya yang moderator dapat membership. Tapi dia namanya tetap biru, terus ada centangnya juga. Bukan centang sih. Tetap ada tang biru. Namanya biru, terus ada tang biru. Bukan centang. Oh, enggak tahu gua baru join lagi. Iya tadi. Gua juga kaget. Ya udah, moga berkah bagi udah ku gift bermanfaat selalu. Ya, thank you Ristida atas gift-giftannya. Gimana cara ngeklaimnya sih? Enggak, bukan ngeklaim sih. Sebenarnya dia kayak ada notif gitu dia. Bukan ngeklaim, itu kalau dapat apa dapat giveaway gitu ntar ada notifnya gitu dia. Notif dari YouTube langsung dikirim gitu notifnya. Ya udah ntar bisa. Bukan ngeklaim. Emang random dari YouTube-nya sih nih gacha. Notifnya itu di gacha emang. Siapa yang dapat gitu. Raja penyindir, penyindiri dua. Versi 2 lebih pedas roastingan dan fatality yang lebih panas. Siap-siap aja di apa namanya dihapus chatnya sama ini satpam. Random klaimnya. Assalamualaikum, telat gak bang? Telat banget sih, tapi gak apa-apalah. Seren aja sih, To Your Eternity bisa bikin lu drop tuh anime di episode 1 atau 5. Tidur aja baru sedikit gua aja drop tuh anime dia. Atau 5 tidur aja baru sedikit. Maksudnya drop itu karena ini ya, karena apa ngebosenin. Oh gacha sih dikasih YouTube. Bang, Blue Archive udah ada animenya. Iya, gua tahu. Karena Blue Archive udah ada animenya, gua nge-batch. Gua nungguin apa namanya anime-animenya keluar semua episode-nya baru ntar gua nonton. Lu enggak bangkrut tuh, Rahman Ali. Berarti bukan kita yang kali baru tahu gua. Berarti bukan kita yang klik baru tahu gua. Iya, bukan. Gua juga awalnya ngira bakal rebutan gitu kan. Gua juga awalnya. Ternyata enggak, itu notifnya emang random dari YouTube aja emang. Perizinan claim member dulu. Harus diaktifkan perizinan claim member dulu. Oh iya tah? Oh iya. Aktifkan perizinan claim member kali ya. Emang ada pengaturannya? Bukan ngebosinin, ada deh yang lain. Kalau bukan ngebosinin apa dong? Masa bikin drop? Trauma, terus sadis, apa gimana? Harus diaktifkan perizinan claim member dulu, masa sih? Setkan bang To Your Eternity. Set. Enggak lah, ini juga sisa saldo sebelum diisi lagi. Ya cok, sisa saldo kadang ada orang yang gigit itu kadang sisa saldo. Sabarlah raja ada domba. Gue baru tahu ada apa namanya ada ini kayak gitu. Ada apa namanya ada pengaturan kayak gitu.
Gue yang cuma tahu Cindy House doang. Cindy House. Lebih yang daerah bejir. Heh, orang dengan ditempelkan dengan sebuah tang mau saja semena-mena dengan rakyat jelata. Ki aja amat menyindir. Bang, makasih gamenya. Oh iya. Semoga apa ya? Semoga seru aja sih. Jangan lu cari animenya tentang apa, lu bakal nggak tenang. Pas suasananya makin panas, gue panggil FBI. FBI apa di? Ada cuman pas orang ngasih member pencet lalu pencet izinkan hadiah. Yuta, bertahu gua. Bingung mau ngomong apa. 5.500 sama pajak. 4.000 ge, 4.900 ge. Hah? Sama pajak 5.500. Dan masuknya di gua cuman 4.900 dong. Apa ya, abu-abu, aku akan abadi. Join lagi. Welcome Muhis Wansyah. Join lagi. Cewek Yandere itu yang paling terkenal itu pasti rambutnya pink sih. Kebanyakan cewek Yandere itu pink anjir rambutnya. Tuh kan. Kebanyakan ini nih ya, yang ikonik itu yang ini sih. Ini siapa yang namanya ya? Yang ini nih. Paling ikonik deh nih. Tapi serius, kalian suka sama cewek Yandere? Gua sih gak mau. Terlalu apa ya, terlalu obses. Kalau gua sih gak mau, terlalu obses anjir cewek-cewek Yandere ini. Memang di sisi lain dia tuh romantis banget kan. Tapi kalau di sisi lain dia tuh gila men. Gua sih gak mau, hell nah. Gak dulu. Kenal ini sih, siapa yang namanya? Gue nggak tahu sih namanya. Ayo berita, gak ada pemberitahuan live chat lu udah 1 bulan apa udah? Bang, lu suka anime Bordok gak? Bordok? Emang apa Bordok? Anime Bordok? Emang ada? Apa anime Bordok? Oh, Boruto. Langsung nyambung anjir gua. Bordok apa Bordok? Boruto. Sialan eta. Ini siapa? Sasha Brodex. Ini cakep loh ini, Sasha. Boruto. 23 ide Bordok anjir. Animenya sih gue gak suka ya animenya. Tapi manganya bagus coy, serius. Animenya sih kurang suka sih gue ya. Manganya bagus, apalagi kan manganya udah masuk apa To Blue Vortex ya. Manganya bagus, gue belum baca sih manga yang To Blue Vortex. Tapi manga yang pas awal-awal bagus coy, sumpah. Fight scene di Uzumaki Bayu, ajay. Fight scene di Bordok anak haram mereka. Kayak seru nih. Uzumaki Bayu lawan Bordok anak haram mereka age. Kita Sabar. Siapa yang menang? Fight scene di Uzumaki Bayu lawan fight scene di Bordok anak haram mereka age. Kok gitu? Anak mereka age anjir. Besi. Ini seriusan anime Boruto kayak gini. Да и вымахал как. Но судя по всему, ты забыл сходить к парикмахеру. Ты стал намного. Смоки воевать. Ini fanmade aja udah sebagus ini loh, tapi ini fanmade ini fanmade Uzumaki Bayu sebagus ini. Tapi gini amat sih Bordok. Masa
Masa studinya sekelas Tokrefs itu? Ya elah, cok. Ini mah gelutnya Tokrefs banget gak sih? Cok, asli ini gelutnya Tokrefs, anjir. Tokrefs gelut ya gini nih, Tokrefs. Aduh. Baru nyambung anjir gua, borok-borok kapan? Oh, Boruto. Banyak orang-orang dengan PP hijau dan biru. Clear, menyendiri. Baru lah baru siap member bang sama pajak PPN. Oh iya. Iya sih ya, pajak PPN juga. Ada pajak PPN terus pajak YouTube juga. Aduh, gila banyak pada pajaknya. PP abu-abumu tidak akan abadi. PPmu aja ijat yang abu-abu itu namamu Uciapel. Siapa wajir? PP abumu, abu-abumu tidak akan abadi. PPmu aja jadinya abu-abu itu. Bang izin keluar live, mau tidur ngantuk buat. Oh iya dah, udah kelamaan juga nih kita. Udah ini. Tapi lagunya tuh bulan berlangganan. Di anime bunuh orang demi cinta kayak romantis, tapi kalau di live kayak orang dongo. Iya, cok. Anime kalau apa? Kalau bunuh orang demi cinta emang diromantisasiin ya, kayak wah gila. Gila lu keren banget demi satu cewek gitu. Tapi coba kalau di real life, jangan boro-boro, jangan kan bunuh orang. Boro-boro, jangan kan bunuh orang. Apa namanya, berantem di real life demi cewek aja dongo. Komen full hijau, Muhammad Nor gak bang? Biru juga ada lah. Orang-orang yang merasa hebat, kau pikir aku mendapatkan nama biru ini tanpa usaha? Aku harus menjadi Itachi sebelum mendapatkannya. Ajas, kelas kata-kata Peo. Dan saya akan mengutuk orang yang mengejek rakyat jelata, fitrah Jepun sendiri. Aku tiba-tiba dapat. Enggak, bukan tiba-tiba dapat. Lu itu ini, cok. Lu itu magang. Masih belum terpercaya, lu itu Muro. Uzumaki Boruto agak lain. Bukan sih, Muro lebih apa ya? Lebih mungkin, belum bisa. Muro, lu itu mungkin belum apa, masih belum bisa memilih ya, memilih kayak apa namanya, mana kata-kata yang harus ditarik, mana kata-kata yang harus dibiarin gitu. Kalau Peo ini kayaknya udah tahu deh kayaknya. Oh ini kata-kata ini masih bisa nih, masih boleh lah. Tapi kalau yang udah agak parah baru ditarik gitu. Balta anime Tonikaku Kawaii bang, mohon dibaca. Tahu, ih, Tonikaku Kawaii. Tapi ya, itu anime. Itu anime sebenarnya nggak harus ditonton sama anak SMP anjir. Minim SMA lah lu baru bisa nonton, apa lu baru bisa mencermati anime Tonikaku Kawaii, walaupun misalnya kisahnya ini ya, kisahnya romantis gitu ya, kisahnya kelihatan ringan tapi sebenarnya itu ada makna tersendiri itu. Uzumaki Sunarto menyampaikan pesan bahwa memang mendapatkannya tidak mudah. Nama abu-abu abadi tidak nyata. Real bang. Tapi kata bang Mio gak boleh bang. Emang gak boleh apa? Apa kamu adalah seorang yang baik dan penyetir. Oh. Mio itu lebih ini ya, lebih apa? White gitu, lebih ke putih gitu, gak apa? Jangan guys, jangan toxic gitu. Dia hatinya hati orang-orang baik gitu. Kalau gua kan enggak, gua kan beda. Gua berada di tengah-tengah. Enggak kayak Bang Windah, terus enggak kayak Mia Ok juga, beda. Apa salahnya juga kan kalau gua buat branding gua sendiri gitu. Inilah diri gua gitu. Bang, gua izin live stream merah lama-lama mata gua udah sejam. Iya nih, udah sejam nih. Ah, gua juga udah mulai capek. Kita udahan dulu kali ya. Ya, bang. Beda streamer Muro, ada-ada saja. Udah lah. Ya. Thank you yang udah join stream. Dan ya, yang enggak dapat giveaway, sabar aja kali ya. Ya mau gimana? Ini tanda kali lu harus rajin-rajin sholat, terus rajin-rajin apa ya? Rajin ini kali apa namanya? Rajin sholat tahajud tuh biar bisa dapat tuh apa sholat tahajud tuh biar bisa dapat giveaway. Udah lah ya, kita udahan aja dulu. Thank you semua. Otsukare. Spam
apa yang punya membership, pamerin tuh stiker-stiker lu dengan apa, dengan Otsukare tuh. Pamerin tuh stiker-stiker Otsukare tuh. Otsukare. Wow, dipamerin beneran, cok. Well. Dadah. Dadah. Ya, itulah. Dadah semua.